Hai semua. Okey, untuk kali ini saya nak tunjukkan cara membina soalan struktur dengan menggunakan Google Form sebagai quiz. Okey. Perkara pertama sekali, kita buka dekat Google Drive dan kita boleh cari Google Form. Okey. Dan pastikan kita punya Google account yang betul. Disebabkan kita nak buat quiz, pastikan setting kita adalah make this a quiz. Okay. Okay, so saya pergi balik ke kita punya questions. Katakan saya nak buat ini adalah quiz. Right, okay. So, quiz science saya nak buat untuk pelajar saya. So, saya nak perlu ada nama. Okay. Okay, so disebabkan kelas dan juga nama ni bukan soalan maka kita tak payah bagi dia points lah macam biasa. Alright, okay, so kita nak bina soalan. Katakan kat sebelah kiri saya dah standby saya punya soalan struktur. So kita tekan tambah add question kat sini. Okay, so soalannya kat sini, gariskan jawapan yang betul tentang logam dan bukan logam. Okay, jadi kita just copy. Okay. Copy dan masukkan dia ke sini. Okay, so kita boleh labelkan dia 1A. Add questions. Alright, okay. So, apa dia? Okay, dan kita masukkan kat sini. So, jawapan dia konduktor dan penebat . Jadi, dekat situ ni adalah jawapan dia. Alright, okay. So, rule 1 adalah okay, ni. Jadi, jadi kita just copy. Dan penebat. Dia di kolom yang kedua. Dan dia tempat kosong. Okay, so yang kedua kita just terus masukkan. Okay. Kita punya yang kedua kat sini. Alright, okay. So kita nak jawapan dia apa? So jawapan dia rendah dan tinggi. Okay, so respond. Okay, kita klik yes. Okay, so answer key kita. Soalan yang kedua, dia adalah rendah. Okay. Kita point. So, kat sini adalah 1 point. Okay. So, settle untuk soalan pertama kita. Soalan 1A. Okay, soalan 1B. Tandakan raib pada contoh contoh logam yang betul. Okay. Kita boleh crop gambar ni dan boleh masukkan ke dalam soalan yang kedua. Sebagai 1B. Okay, so kita add question kat situ. So, katakan kita nak gambar ni. So, kita tekan done. Okay, jadi kita pergi ambil kita punya upload, browse dan desktop. Okay. Screenshot. Okay, ni dia screenshot kita tadi. Contoh-contoh. Okay, so sebagai B. Ini adalah soalan B. Ada 4 gambar. Okay. Jadi kita boleh gunakan checkbox. Okay. Tapi checkbox kekurangan dia nanti. Okay, kita tengok contoh. Okay. Kita tengok kalau kita gunakan checkbox ada kekurangan dia kat situ. Okay. So option 1 adalah cincin. Okay. So sebagai contoh. Bila kita buat answer key, kita akan terus letak dia sebagai 2. So, dia 2 markah. Cincin dan juga paku. So, bila kita klik done. Okay. So, bila kita preview. Okay, let's say kita tengok . Okay, let's say kita preview. Katakan pelajar tu hanya jawab 1 sahaja yang betul. Okay. Dilin salah. Bila kita submit.
dia akan dapat kosong markah. Sedangkan markah dia adalah sepatutnya at least kita nak jadikan dia dapat markah satu. Jadi checkbox kurang sesuai untuk soalan seperti ini. Okey, jadi kita kembali balik kepada kuis kita. Okey, jadi nampaknya soalan ni tak sesuai kita buat sebagai checkbox sebab nanti dia kita tak boleh dapat markah seperti apa yang kita nak. Okey, jadi kita tukar dia punya soalan dia. Sini kita close. Kita pergi kepada multiple choice grid. Okey, itu lebih baik. Alright, okey. So, sini jawapan dia logam ataupun bukan logam. Okey, logam. Bukan logam. Alright. So, rose yang kedua adalah lilin. Alright, okey. So, bila kita tengok kat sini, answer key. Okey. Answer key, kita bagi dia markah setiap soalan ni adalah dia nak dua markah. Okey, jadi kalau jawab lilin maknanya salah. Okey, kalau jawab cawan kaca maksudnya salah. So kita bagi kosong. Paku kita bagi satu markah. So jawapan dia paku dan juga lilin. Okey, paku dan juga cincin. Jadi kat sini sepatutnya bukan logam dan bukan logam. Alright, okay. So kita klik done kat situ. Okay, so kita pergi tengok kita punya preview. Macam mana bentuk soalannya. Yes, okay. Ini seperti yang kita nak. Okay, dan markahnya juga adalah 2. Okay, so kita try tengok seandainya kalau pelajar jawab kalau pelajar jawab paku dan juga lilin sebagai contoh Okay, so let's see, pelajar jawab paku, betul. Okay, so cincin pelajar jawab salah so pelajar jawab bukan logam. Okay, so lilin pelajar jawab logam dan cawan kaca bukan logam sebagai contoh. Okay, ni okay. So kita tengok dekat bahagian respon kita, individu yang kedua yang ni so dia mendapat satu skor yes untuk soalan, untuk jawapan paku. Pergi pada soalan yang berikutnya, guess M dan juga guess N. Okay, untuk soalan nombor 2, so ni settle. Kita pergi ke question yang berikutnya. Okay, so kita boleh tambah soalan. Soalan nombor 2. Okay, kita copy saja. Dah cantik. Jadi kita biarkan saja soalan dia macam tu. Jadi dia ada gambar. Okay, jadi gambar ni is okay. Kita just crop saja gambarnya. Click done. Okay, so ini adalah soalan nombor 2 kita. Okay, so gambarnya ada di desktop. Okay. Okay, yang ni. So, kita open. Okay, so gambarnya dah ada kat situ. Rajah 2. So, kita masih lagi menggunakan multiple choice grid. Okay. Sebab ia memberikan markah yang sesuai dengan apa yang kita nak. Okay. So, kat sini kita tulis dia guess. Guess M. Okay, so pada answer key, so guess M adalah gas karbon dioksida. Okay, manakala guess N yang dihasilkan oleh proses fotosintesis adalah gas oksigen. Jadi point kita boleh bagi kat sini satu markah dan kat sana satu markah. Okay, so kita klik done. Alright, okay. So macam mana cara kita nak buat dua bahan dalam udara yang berbahaya. Okey, so pelajar kena taip. Okey, jadi kita boleh copy kat sini soalan dia. Boleh add questions. Okey, soalan 2B. Okey, so
nyatakan dua bahan dalam udara yang berbahaya kepada sistem respirasi manusia. Disebabkan ada banyak pilihan, dan pelajar akan jawab macam-macam. Jadi kita terus letak dia sebagai paragraf. Okey, dua proses endogen dan exogen. Okey, kita just copy saja soalan dia. Soalan dia tak ada masalah kat situ. Okey. So, kita letakkan dekat row yang pertama. Dan yang ni kita letakkan dekat row yang kedua. Okey, so sekarang kita tuliskan dia pun jawapan dia yang pelajar boleh pilih. So pelajar boleh pilih bahagian permukaan. Okey, jadi kita nak jawapan dia. Okey, dan answer key dia adalah kat sini satu markah. Permukaan. Okey, so kata kita dah siap, kita tekan done. Alright, okay, salah satu. Okay, yang B pula. Yang B ada dua markah. Jadi, kita add questions. Okay, yang B. Okay, salah satu contoh adalah Lulu Hawa, jelaskan. Jadi, dalam bentuk paragraf kat situ. Jadi, kita boleh tekan require. Okay, so answer key dia adalah berapa markah kat sini? Dua markah. Dan kita boleh terus masukkan answer feedback. So kita pergi tengok pada dia punya skema dia. Okay. Jadi pelajar akan tahu apakah dia jawapan yang betul. Alright, okay, kita save kat situ. So ini adalah jawapan yang betul. Dan okay, let's see, dah siap eh. Kita try tengok preview dulu. Kita punya soalan. Okey. Katakan saya jawab air dan udara contohnya sahaja. Nak tengok macam mana respon dia. Okey. Okey. Saya tak tahu sebagai contoh. Okey, so bila kita submit yang jawapan yang ketiga tadi, kita bagi kepada individual. Okay, so yang ni betul eh. Okay, so yang ni satu betul, satu salah. Jadi dia bagi point satu markah betul. Dan dia bagi tahu apakah dia correct answer. Okay, yang ni ada satu betul. Okay. Dan yang ni salah. Jadi akan dapat markah satu kat situ. Point dia. Okay, yang ni eh. So yang ni dia tak bagi markah berapa. Sebab kita kena tulis sendiri markah, sebab yang ni kita buat dia dalam bentuk paragraf tadi. Okay, dalam bentuk long answer. Jadi kita bagi pelajar kosong markah kat situ sebab salah. Dan pelajar boleh nampak apa jawapan yang betul, feedback. Okay, so kat sini dua-dua salah, jadi markah kosong. Saya tak tahu, okay, jadi salah eh. Okay, pelajar tak tahu, jadi kosong. Okay, dan pelajar boleh tengok kat situ apakah jawapan dia. Okay, so kita akan tekan dia save. Okey, katakan soalan kita dah siap dan kita nak buat sedikit setting eh. Jadi saya besarkan. Okey, dekat sini saya cadangkan kita buat letter after manual review, sebab tadi ada kita punya soalan dia yang kita perlu tengok eh, betul ke tak pelajar jawab, yang menyebabkan soalan dia perlu tulis. Dekat sini sangat penting. Apabila kita on sahaja letter after manual review, so dia akan collect email address, sebab kita akan bagi markahnya dekat email address. Okay, kita, so nama, katakan nama AB. Okay, AB. Contoh sahaja eh. Kita lihat dia punya cara macam mana dia nak hantar. Okay, so bila kita klik kat sana, kita dah ada 4 orang. Okey. Okey, so kita boleh tekan release call kat sini. Yang tadi kita, yang orang yang pertama, kedua, ketiga, kita belum setting eh. Jadi dia tak ada perkataan release call. Okey.
disebabkan yang orang yang keempat kita ada buat sedikit setting untuk manual review, jadi dia ada perkataan release score kat sini. Jadi kita boleh release score sebaik sahaja kita dah review, kita dah bagi dia jumlah markah. Sebagai contoh yang ni salah kan? Okey, so kita bagi dia kosong markah. Dan kat sini baru kita bagi dia kosong markah. Dan bila sebaik sahaja kita tekan save, nanti bila kita release score, so score latest yang kita dah review dia punya answer, pelajar tu akan dapat lihat. So, saya harap ini boleh membantu. Okay, so kita akan jumpa lagi insyaAllah di lain tutorial. Okay, terima kasih semua.